Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia Soleh. Bertemu semula dengan langsung dari Parlimen, sebenarnya dengan mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-12 yang bersidang di Dewan Rakyat pada kali ini. Dan Alhamdulillah hari ini Khamis 18 Oktober, kita bisa lagi selama setengah jam untuk mengikuti penanjang koalisan yang secara langsung dari Dewan Rakyat. Dan pagi ini kita telah mengundang seorang tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Nizar bin Zakaria, ahli Parlimen daripada Parit Perak. Selamat datang, Yang Berhormat, kerana cakap kita pada pagi ini. Dan Alhamdulillah nampaknya tadi kita dapat lihat sebelum ni hari kanak-kanak akan disambut esok dan semalam hari warga tua. Alhamdulillah dengan keadaan yang aman ni kita boleh menyambut berbagai perayaan ni, Yang Berhormat. Dan kalau macam-macam kita boleh sambut dengan aman. Tapi baru ni saya ingat minta komen sikit, Yang Berhormat. Sebab Yang Berhormat dulu pernah ke Palestin, ke Gaza ya. Dan ini satu lagi perkembangan terbaru kita apabila kerjaan kita berjaya menjadi orang tengah untuk mendamaikan bangsa Moro ni, Yang Berhormat. Dan ada juga pihak katakan menafikan yang bahawa peranan Malaysia itu tidak besar mana. Jadi apa peranan, apa pandangan Yang Berhormat tentang usaha ini, Yang Berhormat? Terima kasih Encik Sabah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana jemput pada pagi ini. Saya suka berpandukan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Rentetan daripada bangsa Moro yang telah pun diberikan otonomi oleh kerajaan Filipina yang diusahakan oleh kerajaan kita Malaysia, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, saya amat teruja sekali. Bayangkan dalam tempoh hampir 40 tahun bagaimana bangsa Moro di sana menerima kepelbagaian yang ada, tetapi Alhamdulillah dengan berkat kerjasama untuk kita bersatu padu yang sebagaimana dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat direalisasikan. Dan ini merupakan satu fenomena yang cukup baik. Dan malam jika sekiranya ada segelintir orang yang menyatakan bahawa ini merupakan isu yang remeh, isu yang kecil, pada saya untuk menyatukan umat, untuk menguatkan kekuatan bangsa dan sebagainya, merupakan salah satu daripada tuntutan apatah lagi mereka berada di dalam sebuah negara. Itu kita berbincangkan sebelumnya, Yang Berhormat. Saya tertarik tentang pertanyaan itu. Dan kita terus ke Dewan dulu untuk keti pertanyaan jawapan. Kita terus ke Dewan Rakyat. Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Kita bertanyaan 1, 2, 3, 4. Soalan nombor satu pun saya cuba jawab. Untuk maklumat Yang Berhormat, prosedur pinjaman yang dikenakan oleh institusi kewangan kepada usahawan untuk mendapatkan skim-skim pinjaman kerajaan adalah dirangka untuk memastikan permohonan yang diterima memenuhi kriteria dan syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di samping itu juga, prosedur ini mengambil kira amalan pengurusan risiko kredit yang dilaksanakan oleh institusi kewangan bagi membolehkan institusi kewangan membuat penilaian secara adil sama ada pemohon layak mendapat pembiayaan berdasarkan daya maju projek yang dilaksanakan serta memastikan peminjam mempunyai keupayaan untuk membayar balik pinjaman. Prosedur yang digunapakai ini jelas tertera di dalam piagam pelanggan institusi kewangan di mana terdapat senarai SEMA, checklist, dokumen-dokumen yang diperlukan bagi setiap permohonan serta tempoh yang diambil bagi memproses sesuatu permohonan. Justru pemohon diminta untuk memastikan segala dokumentasi adalah lengkap terlebih dahulu bagi membolehkan proses penilaian yang dilaksanakan oleh institusi kewangan dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu, Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd MTDC adalah merupakan syarikat di bawah Khazanah Nasional Bhd dan bukan institusi kewangan. Kerajaan melalui MTDC menyediakan pembiayaan yang secara khususnya bertujuan untuk menggalakkan pembangunan teknologi tempatan dan juga pembangunan syarikat berteknologi di Malaysia. Proses penilaian permohonan pembiayaan dana-dana yang diuruskan oleh MTDC adalah ringkas dan dipermudahkan
untuk membantu pelanggan. Prasyarat dana juga adalah lebih fleksibel berbanding pembiayaan bank-bank komersial. Tempoh penilaian mengambil masa maksimum 45 hari bekerja sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kelulusan. Secara ringkasnya, proses penilaian permohonan adalah seperti berikut. Satu, penerimaan permohonan dengan disertakan plan perniagaan dan dokumen sokongan seperti di dalam senarai semak permohonan. Kedua, pra penilaian dokumen permohonan. Ketiga, verifikasi dan due diligence melalui lawatan tapak projek, penilaian status teknologi dan juga pembentangan projek oleh wakil syarikat. Dan keempat, pembentangan hasil penilaian kepada jawatan kuasa teknikal dan jawatan kuasa kelulusan dana. Kesemua proses ini dijangka dapat dibuat dalam masa 45 hari. Terima kasih. Sila. Terima kasih. Ya, demikian tadi soalan pertama daripada ahli Parlimen Kinabatangan Batangan yang minta Menteri Kewangan menyatakan tentang prosedur pinjaman kewangan. Institusi kewangan seperti SME Bank, MTBC dan Bank Pembangunan yang jelas menyulitkan bantuan kerajaan dan telah jawab sendiri oleh Timbalan Menteri Kewangan tadi. Dan bersama saya pada pagi ini, Yang Berhormat Tuan Muhammad Nizar bin Zakaria, ahli Parlimen Parit Perak. Yang Berhormat, boleh komen sikit tentang prosedur ini. Katanya Menteri Timbalan Menteri mengatakan 45 hari. Kalau betul syarat dan semua lengkap akan dapat dipertimbangkan mengenai pemulihan ini, adakah ia menyulitkan bagi peminjam? Okey, Cik Sabah, setelah kita dengar ulasan daripada Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, bahawa contohnya peruntukan untuk dana SME ini sebanyak 1 bilion dan sudah pasti apabila bank SME atau kerajaan untuk memberikan betul-betul pinjaman ini, maksudnya dia kena ada syarat. Jadi syarat yang dikenakan itu mestilah dipatuhi oleh peminjam-peminjam. Cuma kadang-kadang mungkin ada rumutan yang menyatakan bahawa SME tidak memberikan pinjaman, sehingga kan macam-macam persepsi yang buruk. Sedangkan syarat itu tidak betul-betul dipatuhi oleh mereka. Dan saya minta kepada mereka-mereka, khususnya kepada yang nak meminjam, agar supaya mereka mempunyai perancangan serta aliran wang dalam bentuk pengurusan, supaya ada satu jaminan keyakinan kepada pihak bank untuk memberikan pinjaman. Mana mungkin kerajaan tidak membantu kerana ada peruntukan dana-dana tersebut. Begitu juga dengan produk-produk yang lain yang mungkin mereka boleh usahakan memberikan bentuk-bentuk keyakinan kepada pihak bank. Dan kalau boleh ada masalah-masalah, terus rujuk kepada bank untuk berbincang, dan saya yakin dan percaya bank akan berikan khidmat nasihat serta tunjuk ajar serta penilaian-penilaian kepada mereka-mereka untuk diberikan kemudahan-kemudahan untuk berniaga dan sebagainya. Ya, Yang Berhormat, kalau kita perhatikan banyak juga ya dana-dana ini telah diwujudkan, memang adalah masalah juga ya dari segi untuk memberikan pinjaman. Dan satu lagi masalah apabila untuk meminta bayaran. Jadi di sini mungkin konflik yang terdapat masalah. Dan kalau kita perhatikan usaha yang Puan Menteri pada bajet kali ini memang untuk membantu terus utamanya wanita memberikan dana untuk online untuk memulakan perniagaan cara ini. Jadi bagaimana yang Puan melihat ini? Adakah usaha ini akan dapat mempercepatkan lagi kewujudan usahawan kita ini? Saya yakin dari segi untuk meningkatkan lagi usahawan-usahawan IKS, PKS dan sebagainya dengan bantuan yang diberi kerajaan, itu akan melonjakkan lagi. Contohnya peniaga, penjaja kecil, mereka tidak ada modal. Keinginan untuk berniaga itu tinggi sebenarnya. Tetapi oleh kerana mungkin ada perkara yang mungkin bersifat individu oleh mereka, itu mungkin mereka tidak dapat untuk mengetahui maklumat-maklumat tersebut. Tetapi yakinlah bahawa kerajaan pada hari ini banyak memberikan peruntukan-peruntukan dana, contohnya usahawan muda sebanyak 50 juta. Begitu juga dana halal ada 200 juta. Begitu juga dengan SME 1 bilion dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya untuk merancakkan lagi sesiapa yang untuk berniaga, dan pada masa yang sama dia juga akan melonjakkan lagi ekonomi khususnya yang ada di dalam negara kita. Inilah pelan-pelan transformasi yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dari masa ke masa, cukup banyak.
yang dapat dirasai oleh rakyat di dalam negara kita, yang tak dapat kita nak gambarkan. Ya, Pak Mak, kalau kita perhatikan, saya balik kepada soalan pertama pembukaan kita tadi ya, tentang bangsa Moro ni, Mak. Apakah mungkin pengajarannya dan dapat kita belajar daripada kejayaan wujudnya bangsa Moro semua autonomi yang kepada kita di Malaysia khusus? Ya, terima kasih, Pak. Satu sejarah yang yang perlu untuk kita jadikan sebagai intibar kepada negara kita. Itu sebab saya sebut tadi, sebagaimana disebut Allah Subhanahu Taala, wa tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Bila kita bersatu padu, bila kita kuat, kita akan kukuh. Bukan hanya kita dapat majukan kampung kita, di kita, keluarga kita, bahkan negara. Dan kita boleh jadikan role model pula kepada negara-negara lain. Itu sebab daripada rentetan daripada sejarah apa nama bangsa Moro ini, khususnya di Filipina ini, boleh dijadikan sebagai semangat kepada kita, khususnya umat Islam di dalam negara kita ini. Mari kita bersatu padu. Kalau di luar negara, ya amat berhormat, boleh menjadi saksi suatu perjanjian yang cukup hebat. Kenapalah di dalam negara kita ini, yang telah pun banyak kita rasai nikmat, kita tidak boleh untuk rasa tawadu, untuk kita rasa melihat tentang pembangunan negara. Bukan ada pembangunan negara itu dapat dirasai oleh rakyat di dalam negara kita saja, tetapi orang luar juga datang, orang luar juga dapat membawa bentuk-bentuk pelaburan. Dan akhirnya seumpama bajet yang cukup hebat pada tahun 2013 ini, yang mana yang Muhammad sebut janji ditepati, memakmurkan negara, mensejahterakan rakyat, janji ditepati, suatu usaha yang wajib untuk kita terima, untuk kita jadikan sempadan kepada kita, dan kita perlu untuk bersatu padu untuk majukan negara kita sendiri. Ya, ya Muhammad, kalau kita perhatikan baru-baru ini juga ada juga rumutan daripada mereka yang mengendalikan sekolah agama rakyat. Katanya sekolah agama rakyat ini di apa, di anak tiri ataupun tidak diberi pajak dan dipinggirkan. Betul ke, ya Muhammad? Saya pernah menjadi penyelia kapal dan pernah menjadi pengetua sekolah agama rakyat selama 11 tahun. Dan saya dapat melihat daripada hati saya betapa bentuk-bentuk perubahan cukup banyak berlaku. Dan kerajaan hari ini telah pun memberikan banyak insentif dan bantuan-bantuan, termasuklah sekolah agama, bantuan kerajaan dulunya sekolah agama rakyat. Tapi dengan syarat berdaftarlah dengan Kementerian Pelajaran. Dulu allowance guru kapal 280, sekarang dah dapat 1,000. Dan apa, kenapalah ada orang yang cuba untuk mempolitikkan mengenai sekolah agama rakyat, kerajaan tidak memberikan perhatian. Sedangkan kerajaan banyak bagi bantuan, baik di peringkat federal maupun di peringkat kerajaan negeri, Jabatan Agama Islam. Dan kita wajib bersyukur, wajib bersyukur. Dan jangan dipolemikkan mengenai sekolah agama rakyat, tentang ilmu agama kepada anak bangsa kita, kerana untuk meraih simpati, kerana untuk membawa suatu persepsi yang negatif kepada rakyat, menyatakan kerajaan ini telah berbawa. Cukup, hentikanlah. Sebab kita dah tengok hari ini, contohnya sekolah-sekolah agama, bantuan kerajaan, alhamdulillah. Bukanlah kita nak bangga, tetapi itulah yang diberikan tugas tanggungjawab oleh kerajaan, misalnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk melihat bahawa isu pendidikan ini tidak boleh sama sekali untuk kita polemikkan ke peringkat hanya untuk meraih pilihan raya dan sebagainya. Itu tak baik. Tapi sepatutnya kita kena lihat bahawa dasar polisi kerajaan pada hari ini yang nak melihat anak bangsa kita mempunyai ilmu, kepakaran, jati diri yang cukup hebat. Ya, Mama, saya kadang tertarik juga apabila semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan tidak ada pernah di dalam dunia ini negara yang mengiktiraf sekolah kebangsaan Cina. Ya, dan sekolah kebangsaan Tamil. Dan ini sekarang ni kita nak mengiktiraf sekolah agama rakyat ini, kenapa mereka tidak mau mendaftar? Kalau kita boleh gabungkan dan kita boleh kumpulkan semua, alangkah mudahnya untuk memberikan dana dan bantuan ini. Ini persoalan dia sekarang, kenapa? Mungkin dipolitikkan ke atau apa sebab punca ini? Saya itu saya katakan tadi, bahawa bila kita terlalu politik untuk menunjukkan kita yang hebat, kita nak menunjukkan bahawa kerajaan ini seolah-olah macam tak buat apa-apa langsung. Ini yang jadi masalah kepada kita. Sepatutnya hargai anak kita boleh dapat sekolah,
di sekolah akademi, sekolah kebangsaan, contohnya mereka mengaji sekolah agama rakyat di bawah FAPA dan sebagainya. Dan alhamdulillah bukan setakat itu, bagi masyarakat Cina, bagi masyarakat India, bahasa itu telah pun diangkat di sekolah SJCKT, sekolah Cina dan sebagainya. Ini satu pengiktirafan betapa telusnya sebenarnya, telusnya kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini untuk kita lihat seluruh rakyat yang ada di dalam negara kita ini dapat merasai nikmat kepuasan, sehingga kan kita ada rasa sayang, cinta, kasih kepada negara. Kerana semua modal-modal insan ini sebenarnya berada di dalam negara. Sudah pasti apabila kita berada di dalam negara yang bertuah ini, sudah pasti kita perlu melonjakkan lagi bentuk-bentuk pembangunan ke, bukan sekadar untuk capai sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020, tetapi kita nak minta bahawa kita nombor satu di dunia. Ini dia, ini harapan kita sebenarnya yang perlu ada kepada masyarakat dan rakyat, supaya kalau adalah golongan-golongan yang cuba membawa persepsi-persepsi yang buruk, rakyat dan masyarakat menjadi duta kepada kerajaan untuk menyatakan sebenarnya bahawa kerajaan hari ini cukup memberikan perhatian kepada rakyat untuk berusaha membangunkan negara bangsa kita sendiri. Itu yang menarik ya, Muhammad, kalau kita dapat menjadi orang tengah yang begitu berjaya di bangsa Moro, kita apa kata kita di negara kita, marilah kita bersatu untuk memastikan Islam itu akan terus tegak dan terus maju di hadapan yang kuat, dan dengan ada pemimpin yang mengakui bahawa beliau saja yang hebat dan tidak ada penggantinya. Itu kalau saya dengarkan ucapan-ucapan demikian, saya ingat itu dah jadi riak pula ya, yang kuat. Kalau kita perhatikan, inilah kata usaha yang buat Perdana Menteri ya, untuk memastikan semua masyarakat tidak dipinggirkan dalam bajet kali ini. Dan saya tertarik yang Muhammad ada pernah menyatakan dalam pembahasan bajet ini mengenai tabung haji, mengenai wang simpanan yang dikeluar. Bagaimana Umat boleh menceritakan dan menjelaskan perkara ini dapat membantu umat Islam kita dalam menunaikan ibadat haji? Okey, untuk umat Islam menunaikan ibadat haji, sudah pasti dia akan mengumpul kewangan, khususnya kepada masyarakat kami orang kampung lah. Jadi kadang-kadang mereka sebagai petani, penuai getah, jadi kumpul duit sikit-sikit, jadi alhamdulillah jadi banyak. Tetapi hari ini bagi usulnya kepada pejabat awam, jadi mereka ada caruman wang KWSP, dan sudah pasti mereka juga ada hasrat untuk menunaikan ibadah haji selepas bersara dan sebagainya. Jadi kerajaan memberikan kemudahan kepada mereka-mereka tersebut untuk mengeluarkan wang caruman tersebut untuk sebagai basic kepada tabung haji, untuk ada hasrat untuk menunaikan ibadah haji. Maksud saya, tak ada negara lain yang buat seumpama kita untuk memberi kemudahan, sebab itu adalah hak kepada mereka-mereka yang mencarum di dalam KWSP. Dan sudah pasti hak-hak tersebut itu boleh untuk kita manfaatkan, bukan sekadar untuk legaran dalam kehidupan kita di negara kita, akan tetapi dalam aspek ibadah juga boleh untuk dimanfaatkan oleh mereka, khususnya kepada pencarum-pencarum. Dan itulah saya katakan tadi, banyak sangat transformasi yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada rakyat yang ada di dalam negara kita. Dan alhamdulillah, kita wajib bersyukur sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, saya akan tambah nikmatku, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi kepada mereka khususnya manggam, lihatlah dengan hati yang jernih bahawa kerajaan pada hari ini berusaha sedaya upaya mungkin. Kalau kita tengok dalam bajet tu, Cik Zabar, banyak yang membangkang, membangkang semua tak betul. Jadi pada saya, itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan hargailah apa yang telah pun dilakukan oleh kerajaan pada hari ini, banyak sangat. Ya, mengenai tentang bajet kali ini, Yang Amat, apakah mungkin kesan dan juga limpahan yang dapat, terutama khusus di luar bandar tu, di kawasan Parlimen Parit lah, yang boleh dinikmati oleh penduduk kampung sekarang, Yang Amat? Saya tengok bajet kita adalah bajet kasih sayang. Kasih sayang yang limpahannya semua orang dapat merasai nikmat. Dia cukup banyak. Dan termasuklah di segi infrastruktur, khususnya di Parlimen Parit lah. Orang Parit di tempat saya. Dan saya di dalam perbahasan minggu lepas sempat bercakap,
Jadi saya minta ada beberapa perkara hospital tentunya. Dan alhamdulillah semalam Yang Berhormat Menteri dah sebut bahawa makan masuk dalam ruling plan. Jadi ini dah dekat sangat. Itu dengan jambatan Lambuki Kanan, Jalan Seputih Parit, sekolah berasrama penuh. Kerana di tempat kita, kita tak ada berasrama penuh lagi untuk anak-anak kita bersaing. Dan dengan adanya wujudnya infrastruktur kemudahan-kemudahan yang OP ini, sebenarnya akan lebih lagi rakyat akan dapat mendapat nikmat yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi usaha ini sebenarnya adalah usaha secara bersama. Gandingan antara pemimpin dan rakyat tidak boleh diputuskan. Dan apabila kita seiring, apabila kita bersatu, seumpama bangsa Moro itu tadi, saya yakin dan berjaya mereka akan kuat. Dan suntikan semangatnya itu adalah datangnya daripada negara kita. Dan kita wajib rasa bangga. Dalam hal ini mungkin banyak lagi negara-negara yang lain yang memerlukan perkhidmatan kita, tentunya di Palestin, Gaza, di Afghanistan dan sebagainya. Suara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, suara rakyat Malaysia menunjukkan bahawa kita amat-amat dihormati oleh peringkat dunia di negara-negara yang lain. Dan kalau dapat kita lihatkan, hari ini pun dah ada menyatakan mereka meminta bantuan kita untuk jadi penamai di Rohingya. Ini satu usaha yang hebat apabila kita dapat memperbaiki dan juga menjelaskan yang lebih terang bagaimana hubungan itu dapat dijalankan. Inilah satu perkara yang baik. Dan saya tertarik tadi tentang banyak pembangunan baru akan dapat di kawasan Parit. Mungkin dari segi pembangunan lain yang ingin dibawa ke Parit lagi. Pembangunan lain termasuklah yang saya sebut dulu, kita hendakkan kawasan Jalan Lapan Padi sebagaimana dalam bajet Mohd sebut berapa ada tempat yang akan diangkat sebagai Jalan Lapan Padi. Dan saya merayu, minta oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pertanian, angkatlah kawasan Parit, kawasan Jalan Lapan Padi, kerana ia akan memberikan satu motivasi kepada pesawah-pesawah seluas 3,160 hektar. Dan kalau tak boleh dia sendiri pun, kita bergabunglah dengan sebuah Perak dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada bentuk-bentuk pengangkatan. Sebab inilah pelan-pelan transformasi untuk kita bersama-sama, bukan hanya dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya perlu untuk kita bersama, tetapi perkara-perkara yang lain juga, khususnya di peringkat kampung, kita perlu bawa, kita perlu jelmakan bahawa kita nak capai sebuah negara maju ni. Saya katakan tadi, kita perlu untuk bersama-sama saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Yang Mohd, satu lagi saya tertarik, Yang Mohd ada menyatakan tentang ada pada hari 10 bulan Oktober dulu bertanyakan tentang model baru ekonomi yang di mana kumpulan sasaran 40% perubatan sederhana. Bagaimana Yang Mohd melihat soalan ini dan jawapan yang diberikan oleh saya berpuas hati dengan jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri, bahawa contohnya model ekonomi baru yang pada hari ini perlu dilonjakkan. Dan khususnya saya katakan tadi, bagi mereka yang mempunyai produk-produk IKS yang perlu untuk kita ambil kira bahawa mereka perlu jelmakan diri mereka untuk bersaing di peringkat, bukan hanya di dalam negara kita kan, tetapi kita boleh bawa ke peringkat luar negara lagi. Jadi ekonomi ini kita kena straight sebab dialah yang akan menentukan bentuk-bentuk pembangunan di dalam negara kita. Itu sebab bukan hanya berlaku di dalam negara kita, tetapi kita nak juga pelabur-pelabur luar juga boleh datang dan mereka juga boleh sama-sama melabur di dalam negara kita, akan dapat hasilnya lepahannya juga kepada negara kita. Dasar ekonomi baru kita memang cukup terkenal dan telah pun ada hasil impak yang cukup besar kepada negara kita. Dan itulah kalau kita perhatikan, ini antara usaha-usaha yang telah dijalankan. Dan saya ringkas Yang Berhormat, kalau kita dapat keseluruhan bajet yang kali ini, bagaimana Yang Berhormat ingin untuk memastikan bahawa kita ni akan berada di rangsan yang betul untuk sampai ke negara maju menjelang 2020 ni, Yang Berhormat? Saya rasa elemen kita dah betul, dah straight. Kata orang Parit dah straight. Jadi 2020 merupakan target kita sebagai sebuah negara maju. Dan sudah pasti rancangan-rancangan Malaysia pertama sampailah ke hari ini dan seterusnya pada tahap sebuah negara maju pada tahun 2020 ini, dengan lonjakan tanggungjawab, tugas sama-sama kita lakukan ini akan cepat memudahkan lagi. Dan itu matlamat kita. Saya katakan tadi, matlamat ini perlu dikongsi bersama. Dan tinggal kalau perkara yang remeh, nak memburukkan negara, nak memburukkan kerajaan,
ianya tidak ada manfaat sedikit pun. Tetapi jika kita sama-sama, insyaAllah ada rasa tugas, tanggungjawab, sayang kasih kepada negara bangsa kita, insyaAllah negara maju tetap menjadi matlamat dan kita juga akan capai sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wataala negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wataala. Ini usaha, ini matlamat kita, bukan hanya kita memikirkan hal dunia saja, tetapi kita hendakkan juga redha berkat daripada Allah Subhanahu Wataala. Amin, itulah yang kita perlu ingatkan, ya Yang Berhormat. Apapun, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Nizam bin Zakaria ahli Parlimen Parit. Banyak kita pelajari hari ini. Dan itulah, Parit pun terkenal dengan nama julukan Paris. Eh. Kalau dia dah ada lah tu twin, twinning dengan Paris dia. Boston lah dia, motor. Apa kata itulah, tanya diucapkan kepada Yang Berhormat kerana memimpin ahli Parlimen Parit. Dan dengan itu, saya bergerak berbeda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tetamu yang lain dalam langsung dari Parlimen. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi dalam langsung dari Parlimen.